Ini baru SUV. Halo guys, ya dengan harga sebuah mobil ras terbaru yang sebuah SUV bong-bongan, kita bisa beli ini. Ini adalah sebuah Mitsubishi Pajero FC tahun 2015 yang harganya sangat terjangkau. Ini dia mobilnya, check it out. Beneran SUV beneran ya guys, yang siap pakai, yang ganteng, diesel, dia mesinnya powerful, enak dipakai ya, kondisi bagus. Oke, ini lampunya guys, lampu masih bagus ya, dia masih putih bening, masih maknyus. Ini bempernya mulus juga guys, dan juga ada grill di sini yang masih oke punya ya. Ini lampunya lagi, bodinya mulus, lurus, kaleng, siap pakai, ganteng banget lagi. Ban masih tebal. Oke, ini pinggir ya guys. Dia tampil sangat gagah, mewah dan keren ya. Ini adalah sebuah mobil yang sangat-sangat ganteng untuk harian, nyaman dan irit solarnya. Lalu pada bagian pintu tulangnya aman ya guys, nggak ada bekas tabrak ya nih. Pintunya masih bagus semua, masih cakep, kaleng. Sekarang kita coba cek pintu kanan belakang. Nih guys ya, ini masih bagus semua, masih oke, siap pakai ya. Lalu juga kaca tuh aman, nggak ada bekas pecah sampai ke depan. Ini bagus semua, oke di spionnya guys. Dan di bawah juga ada footrest, jadi kalau untuk ibu-ibu bisa naik dengan gampang ya. Ban belakang tebal tuh guys, ini ban belakangnya guys, tuh tebal banget. Ban belakangnya masih bagus semua. Oke, sekarang pada bagian belakangnya nih. Lampu masih oke ya, nggak pecah. Kaca belakang juga bagus. Ini atapnya mulus semua, cakep guys. Ini bagasinya masih mulus, lus. Masih mantep ya. Siap pakai. Bempernya mulus, nggak ada baret. Oke, sekarang kita coba cek pada bagian bagasinya nih. Bagasi lumayan luas. Ini kursi bisa dilipat, jadi bisa bawa barang-barang banyak. Oke, ini tulang aman semua nih. Masih bagus semua. Masih bagus, gus. Siap pakai, mulus. Well, oke. Lalu pada bagian sampingnya nih, pintu masih oke pada bagian kiri nih. Tuh, pintunya masih kaleng semua. Cakep. Ban tebel. Ini ke depannya. Semuanya masih bagus semua. Masih cuakep tenang guys. Oke, sekarang kita coba cek bagian dalamnya ya. Come on. Oke guys, ini kuncinya ya. Dia masih kunci biasa, belum pakai keyless tapi sudah pakai remote. Ini nyalakan. Ya, untuk AC-nya dia dingin ya guys. Ini masih normal, masih dingin banget. Memang dia AC-nya paling dingin di kelasnya. Lalu pada bagian mesin, nah ini guys, ini kondisi mesin nyala, di suaranya halus banget ya. Mesin masih normal, masih sehat, masih bagus banget. Nanti kita akan buka ke mesinnya untuk lihat kondisi mesinnya. Nah ini interiornya, setir masih bagus, dashboard masih mulus, masih kayak mobil baru guys. Ini cakep banget ya, hijau kulit yang nyaman dan mewah. Dan dia juga ada armrest-nya, ada wood panel. Ini luar biasa keren. Lalu pada bagian jok tengah nih guys, dia AC double ya, ada di tiap row, jadi dinginnya rata. Ada wood panel, jok kulit, dan juga ada armrest. Jadi berasa kayak sultan guys. Dan di belakang juga ada row ketiga yang joknya cukup luas ya guys. Jadi ini bisa bawa orang banyak. Jadi ini adalah sebuah SUV yang kayak MPV ya. Dia muat banyak, harga terjangkau.
ganteng, keren, nyaman, dan kuat serta tangguh. Mantul, guys. Lalu pada bagian kamesin nih guys, ini masih utuh ya, nggak ada bekas perbaikan, nggak ada bekas tabrakan, tuh masih bagus banget mesinnya nih, suaranya halus, bersih, nggak ada bocor oli, siap pakai ya. Dan juga ada garansi jasa selama setahun, jasa perawatan. Ini very good condition. Ya, untuk harga ini harga guys, ada di bawah sini ya. Mobil siap pakai, bisa nego, dan juga bisa kredit. Serta juga ada garansi jasa selama setahun perawatannya. So, kapan lagi bisa ada mobil kayak gini, harganya terjangkau. Keren dan bergaransi guys. Come on!